Corona itu harusnya menjadi momen buat rakyat Indonesia untuk saling membantu. Pak polisi, kami tuh mau tidak gulurah loh, Pak. Selamat datang di Kedai Gambar. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu yang belum subscribe ya. Tahun 2020 memang tahun yang ajaib dan wadidau. Nggak heran, banyak sekali peristiwa yang menggemparkan hati para netizen. Hal ini diawali sebuah peristiwa yang menghebohkan di negeri seberang lautan. Kabarnya, orang yang memakan daging kelelawar akan terkena sebuah virus. Semua orang di dunia heboh akan hal ini. Berita luar negeri dibanjiri dengan virus. Namun, tidak dengan Indonesia. Karena kita masih dibanjiri dengan... Berita Sunda Empire. Sebuah perkumpulan yang mencita-citakan kerajaan Sunda akan menjadi kembali besar sebagaimana pada masa Tarumanegara. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari. Yang mencuri perhatian, tentu saja pentolannya Rangga Sasana. Mewakili Sunda Empire, dia mengklaim banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Seperti Pentagon di Amerika Serikat dan PBB berasal dari Bandung. Jadi ini adalah munculnya Sunda Empire sebagai tatanan kita pewaris bangsa ya. Dia juga menyatakan Jack Ma dan Bill Gates akan bergabung dengan Sunda Empire. Sungguh klaim yang sangat wadidau. Bersama dengan Sunda Empire, kita juga masih sibuk dengan permainan cacing-cacingan. Guys, di video kali ini Frost Diamond bakal coba buat mainin cacing besar Alaska dan ini pasti bakal keren banget, guys. Frost Diamond adalah orang yang berhasil menyita perhatian warga plus 62. Permainan cacing-cacingan membanjiri lini masa YouTube dan media sosial. Cara permainannya tinggal mengarahkan cacing warna-warni untuk makan, lalu menghindar dari cacing-cacing lainnya. Tetapi, ada juga hal yang nggak bisa dihindari. Corona pun berhasil membobol gawang Indonesia. Orang Indonesia yang naik kapal Diamond Princess mengawali pemberitaan tentang Corona. Hingga akhirnya, banyak kota di Indonesia yang melakukan karantina. Jalanan jadi terlihat sepi, hampir nggak ada aktivitas sama sekali. Namun, kalau media sosial, jangan ditanya. Ada orang yang bicara menggebu-gebu. Dia ngegas mati-matian untuk mengingatkan orang-orang Indonesia akan bahaya virus yang sudah di depan mata. Dia adalah seorang dokter. Dokter Tirta. Mungkin hanya seorang om-om dari Bali yang bisa menandingi ngototnya Dokter Tirta. Mas Tirta Surabaya, Dok? Jogja, Mas. Oh, Jogja. Pantas gue temenan sama si Iku ya, si... Dia adalah Jering. Beberapa kali mereka sempat berdebat di medsos. 4 to 6 weeks later. Setelah sebulan penuh, netizen dihebohkan oleh Corona, akhirnya Tan Boy Kun adalah salah satu orang yang menyita perhatian netizen. Video mukbangnya yang makan bakso sebesar kepala berhasil pecah. Gua mau bikin challenge nih guys, challenge makan bakso lava secepat yang gua bisa sekalian sama cabai-cabainya bers. Bisa ya, ada orang yang kuat makan bakso sebesar itu. Gimana caranya ya? Kok bisa? Itu bunga apa tuh? Bunga puyuh. Bunga apa tuh? Bunga puyuh. Kontestan audisi lawak berhasil membuat heboh. Ini sebenarnya video lama. Dia berniat melucu. Tetapi sebenarnya lawakannya tidak lucu sama sekali. Tapi karena nggak lucu itulah jadi terlihat lucu. Hal ini berbeda dengan YouTuber yang 2 jam nggak ngapa-ngapain. Tetapi malah membuat orang-orang tertawa. Dia rela diam di depan kamera selama 2 jam. Walaupun Corona banyak membuat aktivitas orang berhenti, tapi kalau soal makeup-makeupan, nggak ada matinya. Latihan yang dilakukan banyak orang. Ini adalah cover dance atau cover makeup dengan lagu Lati dari Weird Genius. Mulai dari Jarna Bakwani sampai Didi Nugowo ikutan challenge ini. Tapi kalau bicara soal lagu, keviralan lagu Lati disamai oleh viralnya lagu KKY yang bukan boneka. Lagu ini sebenarnya menuai pro dan kontra.
Beberapa orang menganggap lagunya KKY ini menjiplak dari orang lain. Bahkan proses pembuatan videonya pun dipenuhi drama. Ya, kalau ngomongin media sosial memang banyak diwarnai drama-drama ala sinetron televisi. Termasuk YouTuber kondang kontroversial yang baru keluar dari penjara, Eric Olim. Dia dikabarkan menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal itu pun membuat pacarnya saat itu, Jessica Jane, sedih. Melihat adiknya yang sedih, sang kakak, Jess No Limit, menghibur adiknya. Guys, di video kali ini kita bakal menantang Jessica Jane ya guys ya, ini adikku, untuk satu lawan satu. Ini terinspirasi dari kontennya. Tapi sebenarnya banyak netizen yang penasaran, apakah konflik mereka itu settingan atau memang beneran. Tapi kalau bicara soal pencerama yang ditusuk, ini bukan hal settingan loh. Syekh Ali Jaber ditusuk oleh orang tak dikenal saat ceramah di Lampung. Syekh Ali Jaber mengalami luka di lengannya karena serangan senjata tajam. Dirinya bersyukur bahwa tusukan itu tidak terkena di lehernya. Syekh Ali Jaber pun sempat datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Mereka ngobrol-ngobrol lah bersama. Saya selalu berprinsip begini. Orang yang salah sama saya doa, ya Allah ampunilah dia. Kalau saya yang salah kepada dia, ya Allah ampunilah saya. Sudah selesai. Ngobrol-ngobrol dengan ngomel-ngomel memang sama-sama ngomong. Dan untuk urusan ngomel-ngomel begini, kita punya juaranya loh. Siapa itu? Kita punya Bu Tejo. Seorang mama yang berhasil mencuri perhatian banyak orang Indonesia. Dia ini sangat nyentrik. Bagaimana tidak, mulutnya bisa menghalau berbagai serangan dari lawan bicaranya. Ini tuh keadaannya darurat, gua tolong tapak. Empatinya itu ya. Dipakai. Bu Tejo ini adalah seorang karakter dalam film Tilik. Bersamaan dengan itu, duo kakak beradik Jovi Andovi berencana pensiun dari YouTube. Mereka berhasil merebut hati netizen dengan acara YouTube Got Talent. Ada musisi, YouTubers, atlet, sampai stand-up komedian ikut meramaikan acara tersebut. Sebenarnya cukup sedih ya rasanya jika mengetahui bahwa YouTuber senior akan pensiun beneran. Walaupun YouTuber ada yang pensiun, tetapi pendatang baru di dunia konten akan terus hadir. Salah satunya adalah Adi Londok dengan keviralan videonya. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Dia pun menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Namanya naik drastis. Dia juga diundang ke televisi. Namun dirinya melakukan blunder terhadap pelawak senior, Mali, saat tampil di acara televisi. Karena kejadian tersebut, kondisinya pun berubah dari orang yang dielulukan menjadi orang yang dihujat netizen. Ngomongin orang yang dihujat, sebenarnya Menteri Kesehatan Terawan adalah salah satu orang yang banyak dihujat oleh netizen kita. Meskipun begitu, nggak sedikit juga orang yang membelanya. Karena dibicarakan banyak orang inilah, Najwa Shihab berkali-kali mengundang Terawan, namun tidak bisa. Hingga akhirnya, Najwa pun membuat acara kursi kosong. Di situ, Najwa melontarkan berbagai pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ke Menteri Terawan, tapi ke kursi kosong. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Bersamaan dengan itu, di medsos, para netizen sedang gantung-gantungnya dengan game Among Us. Game yang berpotensi merusak pertemanan, karena cara memenangkannya harus dengan cara yang licik. Dari sekian kejadian yang menghebohkan di tahun 2020,
Tentu saja yang paling menghebohkan adalah demo menolak Omnibus Law. Hal ini ramai dibicarakan, bukan hanya karena demonya yang terjadi saat corona, saat orang-orang harus menjaga jarak antar sesama. Melainkan karena Omnibus Law itu sendiri juga menuai pro dan kontra. Hal ini sama pro kontranya dengan pilkada serentak saat corona. Akhir kata, corona masih juga belum selesai sampai akhir tahun. Dan 2020 merupakan tahun yang menghebohkan sekaligus emosional. Banyak rasa marah, sedih, tapi nggak sedikit juga tertawa dan bahagia. Semoga tahun 2021 bisa menjadi lebih baik dari tahun 2020. Selamat tahun baru 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.